Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan jemaat, baik jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia maupun jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudaraku, kita akan masuk ke seri kedua Firman Tuhan di penghujung tahun. Namun demikian, seperti biasanya, saudaraku, saya memberikan informasi kepada saudara-saudara yang masuk ke YouTube channel saya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng, maksudnya kalau saudara klik subscribe dan klik lonceng, ketika ada kod bahasa yang terbaru dirilis raku, secara otomatis di gadget saudara itu ada notifikasi otomatis. Jadi mempermudah untuk saudara beribadah, saudaraku. Tujuannya seperti itu. Jadi berharap informasi ini penting buat saudara yang baru masuk ke YouTube channel saya. Demikian informasi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai, kita membaca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami," jawab malaikat itu kepadanya. "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaui engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah, dan sesungguhnya Elisabeth." Sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan Maria." Demikian firman Tuhan yang kita baca. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita bahas seri kedua ini, saudaraku, kita doa lebih dahulu. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang sudah ready untuk mendengar firman Tuhan. Roh Tuhan berkuasa atas setiap kami, roh Tuhan berkuasa atas hambamu, memberikan hikmat dan bijaksana, untuk menguraikan firman Tuhan sesederhana mungkin. Supaya gampang dimengerti oleh jemaat dan rohani mereka bertumbuh dalam pengenalan akan engkau. Tolong kami Tuhan, mampu kami mengerti kebesaran kemahkuasaan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan berbicara kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, di seri pertama, surahku, tema firman Tuhan di penghujung tahun, di seri pertama, saya sudah membahas banyak hal, dan di ujung pembahasan itu saya mengatakan seraku, orang boleh saja, orang boleh saja bersuka cita karena Natal, surahku, Tidak salah, surahku. Tapi ketika kita mau mengerti makna Natal lebih dalam, kita harus pahami, saudara sekalian, bahwa sukacita bagi kita orang berdosa, tapi penderitaan bagi Tuhan. Kenapa seperti itu, karena ketika kita berpikir integratif, suraku, berpikir integratif artinya suraku, kita coba mengkaitkan semua mahakarya Tuhan itu dalam bentuk kesatuan, suraku. Integrate, suraku, begitu. Nah, suara lihat. Lahir, disalib, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Jadi, enam mahakarya Tuhan itu harus integrate, suraku. Jadi, tidak hanya mengerti secara parsial, yang maka seri pertama masih ingat saya memberikan pertanyaan kepada saudara. Saudara sekalian saya tanya begini. Kalau kita bulan Desember, kita putar lagu Natal, kita suka cita karena kita akan merayakan Natal. Saya tanyakan, bagaimana surahku kalau saya putar lagu Natal bulan Maret? Surah akan mengatakan, gila orang ini. Kan begitu kan? Ini kan bukan bulan Desember. Karena manusia terpaku kepada, momentum. Nanti Desember tahun depan baru hati kita natal lagi, suraku. Tetapi berpikir integratif tidak begitu, suraku. Berpikir integratif adalah, suraku, baik itu bulan Desember, baik itu bulan Januari, baik bulan Oktober, yang namanya enam hakara Tuhan itu, suraku, dia integrate, suraku. Selalu alive dalam everyday, suraku. Itu rohani yang baik, surah sekalian, begitu. Jadi, kalau di dunia ini mau merayakan Natal bulan Desember, oke-oke okay -okay aja. Mau merayakan uh, Jumat Agung, mau merayakan Pasca, oke-oke. Okay -okay Justru aku kebangkitan, kenaikan Tuhan itu oke okay aja. Tapi dalam pemahaman rohani kita, suruh aku ya, dia harus integrate. Jadi, anytime, suruh aku kapan aja pemahaman itu, dia harus bersatu, seraku. aku jadi tidak pecah, berkeping-keping. Nah, kalau pecah, berkeping-keping nanti kebangkitan Yesus baru kita ingat. Habis itu we forget it, aku. Itu tidak pernah akan melahirkan iman yang bagus, saudara sekalian. Begitu. Oke, okay, soraku. Jadi sebenarnya, soraku di seri kedua ini, saya ingin mengatakan, saudara-saudara yang sudah terbiasa mengikuti khotbah produk daripada lembaga Anthony Chang Ministry International, soraku, adalah sebenarnya tujuan daripada khotbah-khotbah terus, saudara adalah tujuannya fokus kepada tiga hal yang paling penting. Yaitu, you punya Christian worldview, you punya faith in Christ dan you punya intimacy with God itu akan bertumbuh ketika mengenal akan khotbah ini suraku. Nah itu bisa changing your mind, bisa changing your heart suraku, bisa membuat surah untuk melihat banyak hal dengan cara pandang yang berbeda-beda surah sekalian. Itu yang saya mau suraku. Maka khotbah firman Tuhan di penghujung tahun itu saya akan memperlihatkan preaching with imagination suraku. Berkorban dengan imajinasi, saya suruh akan melihat bagian-bagian yang mungkin selama ini kita tidak lihat, saudaraku. Oke, okay? nah sekarang kita lanjut, saudaraku. Di seri pertama, di penghujung seri pertama itu, saya mengatakan, "Jesus was born to be crucified." Oke, okay? Yesus dilahirkan untuk dimatikan, saudaraku. Begitu, jadi itu sebenarnya the real Christmas, ya, karena dia integrate, lahir dengan salib, integrate, saudaraku. Begitu, oke. Okay? Nah, kita mau coba. Apakah di Alkitab ada tokoh? Adakah Alkitab, di Alkitab ada tokoh yang benar-benar bisa mengalami apa yang saya katakan seperti ini, saudaraku? Maka kita coba akan membahas tentang Maria, saudaraku. Ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara sekalian. Suatu hari malaikat datang ke rumah Maria, salam bagimu, hai Maria. Sesungguhnya engkau mendapat anugerah Tuhan. Bahwa engkau akan mengandung dari roh kudus dan engkau melahirkan seorang anak laki-laki. Beri dia nama Yesus, karena dia adalah Raja atas keturunan Daud dan dia akan menyamakan umatnya dari dosa mereka. Maria terkejut dan Maria berkata, bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami. Malaikat itu menyebutkan bahwa roh Tuhan akan menaungi dia. Maka Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendakMu, seraku. Oke. Okay? Setelah itu seraku Maria bertunangan Yusuf kan. Dan sampai ketika Maria itu mengandung. Dalam kandung Maria ketika dia rasa dia mengandung, apa yang dikonfisi malaikat jadi kenyataan, suraku aku begitu. Dan mulai saat itu, Maria bukan wanita yang bodoh, suraku aku. Sekalipun dia anak kampung. Maria itu membaca Taurat Tuhan. Dia tahu tentang juru selamat yang lahir itu, suruh aku. Dia tahu, suruh aku. Dia ngerti, suruh sekalian. Jadi di dalam kandungan itu, tentu Maria mengandung sama seperti Maria sekarang, suraku aku. Ya, pelan-pelan bayinya bertumbuh seorang sekalian kan. Sampai saatnya melahirkan ketika Maria sudah melahirkan anak itu. Dia melihat anak itu begitu bagus. Katakanlah very cute seraku. Sehat. Suka citanya Maria. Nah ini mulai yang saya jelaskan di seri kedua di seraku. Pengertian tentang Jesus was born to be crucified. Pengertian tentang the real Christmas raku ya satu-satunya orang yang bisa merasakan the real Christmas aku adalah Maria itu sendiri. Kenapa seperti itu pak? Hmm. Walaupun Yesus bukan hasil hubungan suami istri, begitu, tapi Yesus lahir dari kandungan Maria, serahku. Hubungan kedekatan itu ada unsur mamanya ada, serahku, begitu. Dan Maria juga tahu itu juru selamat. Maria tahu itu Tuhan, serahku. Jadi double kedekatan itu. Jadi waktu setelah dia melahirkan, mengandung anak itu 9 bulan, ketika anak itu lahir, otomatis cinta kasih mama pun muncul, saudara sekalian. Waktu dia coba, surah, ini preaching with imagination, saudaraku. Untuk membantu saudara itu, untuk merangkai bagian yang kuat, kerohanian saya saudara melihat bagian-bagian yang belum tentu saudara melihat sebelumnya, oke. Okay? Dan ketika Maria itu menggendong bayi Yesus, saudaraku, Begitu sukacitanya dia karena cute ya, sehat lahir Saudaraku, tapi orang lain di sekitar Maria itu semua sukacita. Lahir juru selamat, tapi Maria dalam hatinya perasaannya apa mainnya Saudaraku? Ini yang saya mau jelaskan. Hmm. Maria baca Taurat Tuhan. Maria tahu datang juru selamat. Maria tahu bagaimana matinya juru selamat. Bagaimana cara matiannya Maria tahu Saudaraku karena dia baca Taurat Tuhan. Oke? Okay? Jadi ketika dia menggendong anak itu seraku begitu bagus, begitu sehat, sukacita sekali dia. At the same time, pikiran Maria itu sudah sampai ke 33 tahun di depan seraku Bukit Jojota seraku salib itu. Can you imagine? Jadi orang yang memerankan peran Maria di drama Natal seraku tidak sekedar cantik loh. Tidak sekedar cantik loh seraku. Tapi dia harus bisa mengekspresikan jiwa. Jiwa yang suka cita, bercampur gelisah, ketakutan, karena dia berpikir untuk saat ini dan juga ke depan. Jesus was born to be crucified. Wajah, wajahnya susah sekali diekspresikan. Sedih atau senang, seraku Karena dua peristiwa itu bergabung menjadi satu. Integrate, suraku. Karena anak ini akan anak ini sudah lahir, suatu hari akan dimatikan di atas kayu salib. Ada nggak ibu-ibu zaman sekarang? Kita ambil contoh aja. Ada nggak ibu-ibu zaman sekarang kalau lahir punya bagian seperti itu? Kan tidak ada. Lahir anakmu si Joni. Oh Joni cakep banget, Pak. Kita sekolahin nanti ya, Pak. Ya. Kita kumpul duit, Pak. Kepalanya gede banget, Pak. Kita sekolahin, sehingga pintar sampai sekolahnya tinggi-tinggi ya, Pak. Sampai PhD. Permanent head damage. Sampai rusak kepalanya, Saudaraku. Kan begitu ibu sekarang kan tidak punya pengertian. Joni nanti kamu disalibkan nggak ada. Maria punya suraku. Maria punya. Dan saya tahu menariknya preaching with imagination itu suraku. Dia dan Yusuf sudah tahu ini Yesus juruselamat Tuhan kan. Tapi mereka punya kedekatan hubungan papa mama suraku. Hubungan anak dengan orang tua soraku. Dan mereka melihat. Maria dan Yusuf melihat. Khususnya Maria. Dia melihat pertumbuhan Yesus dari tahun ke tahun suraku. Dia melihat perbedaannya antara anak hubungan dia dengan Yusuf yang melahirkan anak saudara tirinya Yesus kan dengan Yesus sendiri dia melihat perbedaan saudaraku dan setiap hari dia melihat pertumbuhan anak itu apa yang dia pikirkan apa yang dia takutkan tentang salib itu every day dia gumulin itulah rohani saudaraku itu rohani saudaraku dia gumulin ingat nggak ketika Yesus berumur 12 tahun Maria dan Yusuf cari nggak ada Yesusnya kemana mereka ketemukan Yesus di bait Allah begitu jadi Perjalanan hidup suami istri soraku setiap hari diguncang oleh banyak hal dalam dunia spiritual soraku begitu karena mereka tahu makin menemukan Yesus makin mengenal Yesus tuh dari kepribadiannya dari cara ngomongnya Maria mengenal sekali ini Tuhan ini ini Tuhan ini karena dia tahu soraku jadi kehidupan spiritual Maria adalah kehidupan sehari-hari soraku begitu oke okay? integral itu soraku integratif soraku Dan sekarang lihat. Yang Maria alami dengan kita tidak sama, Suraku. <clears throat> Maria itu, Suraku, dia melihat. Oke, okay? satu, dia melihat. Satu, dia percaya. Kedua, dia melihat ketika dia mengalami karena dia hidup zaman Tuhan Yesus. Kita beda, Suraku. Kita juga percaya, tapi kita tidak melihat, Suraku. Kita tidak mengalami Tuhan Yesus karena kita tidak hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, tapi kita mengalami Tuhan Yesus di dalam pengalaman kita. Beda dengan Maria, Surah sekalian agak perbedaannya. Tapi tentang dunia spiritual yang diarungi suraku mirip-mirip. Mirip-mirip. Nah, sekarang saya kembali pada saudara. <tuh> Kalau you mengerti Natal hanya bulan Desember suruh aku, saya orang Kristen suruh rugi besar. Rohanimu tidak pernah kreatif aktif untuk membaca situasi kondisi zaman suraku gitu. Kita hanya terbawa oleh arus zaman aja oh Natal, kenaikan tapi bagi kita yang ingin lebih daripada itu suraku ya integratif sifatnya suruh aku. disalib, ya lahir disalib, ya mati, ya. dikuburkan bangkit naik kembali dan akan datang kembali itu menjadi sesuatu yang kuat di dalamnya menjadi satu mata rantai. Nah Maria hanya sampai di Yesus naik ke surga suruh aku. Maria sampai di situ karena zaman setelah itu Maria selesai suruh aku. dia pulang kembali ke bawah. Nah, kita dengan Maria hampir tidak sama, saudaraku. Kita dengan Maria, kita masih mengalami satu zaman, saudaraku. Apa? The second coming, Tuhan akan datang kembali. Jadi, Maria dalam pemikiran sampai kepada Yesus yang naik ke surga, saudaraku. Kita sampai kepada Yesus yang he will come soon, saudara sekalian. Itu uniknya rohani orang Kristen zaman sekarang. Mahalnya pemahaman seperti saudaraku. Tapi sayangkan kalau kita tidak mau memahaminya. Ketaatan Maria untuk menjalankan panggilan Tuhan, membesarkan Tuhan Yesus itulah dunia spiritual yang dia arungi aku, tidak sama dengan tokoh lain Dan tokoh lain, tokoh agama lain, tokoh-tokoh di Alkitab Saudaraku. Orang-orang Kristen seperti kita tidak akan sama seperti Maria. Maria benar-benar real human as a woman, as a mother seraku yang benar-benar rasakan the real Christmas itu apa, dia alami aku. Begitu. Tapi dia taat Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu. Dia taat surah aku, Ketaatan dia surahku. Ketaatan dia melahirkan rohani yang baik surah sekalian. Nah sekarang saya compare ketaatan Maria dengan ketaatan Bapak Abraham. Surah coba melihat. Bukit Joljota dengan Bukit Moria surahku saya ngomong Bukit Joljota dengan Bukit Moria, saudara jangan berpikir keliru lagi, keliru ya, saudara kan mikir, lah Pak, ngapain Bapak ngomong Bukit Joljota Sekarang kan kita bicara Natal. Nah, saudara terpaku lagi di satu peristiwa saja. Jadi kalau Natal waktu saya bicara Bukit Joljota saudaraku bisa dan harus saudara sekalian kan diintegrate saudara sekalian begitu bapak aja saudara jangan ngomong pak ini kan Natal bicara Christmas saja pak saudara salah mengerti apa yang saya mau saudaraku ini saudara tahu Bukit Jolcota dengan Bukit Mor Bukit Joljota dengan Bukit Moria, saudaraku, itu satu wilayah tapi daerah beda. Kalau Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Timur, kira-kira begitu, saudaraku. Jadi Bukit Moria adalah diwakili oleh Bapak Abraham. Bapak Abraham mewakili umat manusia dengan imannya dia taat akan perintah Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak, saudaraku, begitu. Sementara di Bukit Jolcota, saudaraku, adalah ketaatan Yesus taat sampai mati mati di atas kayu salib seraku begitu. Ketaatan Abraham seraku direspon oleh Tuhan dengan Tuhan datang menjadi manusia untuk dipersembahkan. Ketaatan Tuhan itu seraku menjadikan kita itu diselamatkan seraku. Do you understand? Jadi sebenarnya bagi kita orang Kristen seraku, Bukit Moria, Bukit Golgota seraku itu merupakan tonggak kekristenan seraku. Bukit Moria diwakili oleh tokoh beriman Bapak Berim Abraham. Bukit Jocota diwakili suraku oleh apa? Yesus Kristus sebagai juru selamat. Domba Pasca Allah yang disembeli suraku Itu iman kita loh suraku Itu iman kita loh. Suruh melihat bagian itu enggak suraku Nah kalau kita melihat sesuatu hal itu amat besar sekali suraku Waktu surat coba compare dengan apa yang saudara hadapi, masalah keuangan, masalah sakit. Jadi terlalu kecil, suraku Sepertinya Tuhan itu tidak berdaya kan begitu suraku. Tapi kok saudara belajar begini, cara melihat beda. Cara pandangmu sudah beda. Saudara sekalian, sudah beda. Apakah Maria tidak mengalami banyak hal? Oh banyak sekali. Kan mau dibunuh raja itu anak. Dia mesti larikan, mesti sembunyikan. Dia lahir anak pun di, keluar, di, di, tempat binatang suraku, di palungan kan suraku. Bukan karena semua udah beres, Yesus lahir sebagai raja, semua beres enggak. Maria dan Yusuf harus menggumuli suraku, penuh dengan tantangan. Tapi iman mereka membuat mereka survive untuk menjalaninya. Mengapa kita tidak? Saya tantang seorang sekalian. Mengapa kita tidak? Mengapa kita terlalu bersungut-sungut untuk hanya masalah kepribadi priba kita saja, suraku? Sementara masalah event-event yang paling besar yang sudah Tuhan buat menjadi suatu mahakarya, menjadi suatu blueprint dalam kehidupan kita, suraku, kita tidak melihat menjadi suatu yang paling hebat yang terjadi dalam sejarah umat manusia, suraku. Kita hanya terpaku kepada kehidupan, hanya makan, bukan berarti makan tidak penting, saudaraku. Kerja bukan berarti kerja tidak penting, saudara sekalian. Jika lo kita mampu melihat seperti itu, saudaraku, imanmu hidup, alive, dia, saudaraku, alive. Ya, saudaraku, coba kita belajar untuk latihan. Waktu ingat Natal, coba sedikit ingat Yesus disalib. Waktu ingat Yesus disalib, ingat Dia ngomong, Dia akan datang kembali. Waktu Yesus ngomong tentang kembali, you jangan lupa dia pernah disiksa Jumat Agung. Coba yuk ingat. Kalau dalam pikiran bisa bergerak, 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 bergerak. Bagian-bagian itu bergerak. Enam mahakar bergerak secara teratur, suruh aku. Rohani bertumbuh itu double, suruh aku. Double. Multiply dia, suruh sekalian. Jadi you punya daily life dengan Tuhan itu hidup. Hidup, suruh aku. You bisa bahkan bisa menjadi kekuatan buat orang lain di tengah banyak hal. Suruh aku, orang bilang sudah tidak berdaya. Seorang ngerti korban hari ini, jadi firman Tuhan di penghujung tahun seri kedua ini. Suruh-suruh sekalian adalah merefleksikan, mencoba mengambil tokoh Maria. Suruh aku, dia karena punya latar belakang hubungan dengan Yesus sebagai Mama maka dia bisa praktekkan itu, suraku. Dan kita tidak perlu seperti dia. Kita juga bisa praktekkan dengan cara yang berbeda, suraku. Yaitu dengan berpikir integratif, surah sekalian. Rohanimu pasti hidup. Trust me, percaya saya. Saya sudah praktekkan ini puluhan tahun, suraku. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya berharap khotbah hari ini cukup susah sih, tapi bisa mengubah cara berpikir saudara bisa mengubah dimensi berpikir, soraku. Bisa membuat rohani itu, iya ya Pak ya. Kemarin ada beberapa teman yang WhatsApp jemaat. Mereka mengatakan, Pak Antoni, dulu waktu saya kolaps ekonomi, semua sudah tidak ada guna, rasanya saya gak ada arti hidup lagi. Bahkan keluarga pun menjadi sangat berantakan. Tapi ada teman kirim satu khotbah bapak lewat YouTube yang temanya ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan. Aku dengar khotbah itu berulang-ulang, Pak. Setelah itu saya bisa punya pikiran berbeda, loh, Pak. Dulu taunya ini menggerutu, menggerutu. Sekarang saya bisa pikir di ada side, loh, Pak. Sehingga membuat saya bisa di tengah air mataku, saya melihat kebesaran Tuhan, Pak. Itu yang saya mau, Suruh aku. Itu yang saya mau. Itu yang saya mau. Jadi dengan iman kamu mengalahkan dunia ini, saudara sekalian. Ini khotbah di penghujung tahun seri kedua. Akan menghidupkan rohanimu, Suruh aku sebagai suatu kebang rohani untuk banyak hal. We don't know future. Kita tidak tahu 2021 apa. Tapi kita perlu membangun satu benteng rohani yang kuat dengan cara berpikir. Sebenarnya, sama seperti Petrus, sama seperti Paulus, suruh aku. Aku senang tersebut membawa kematian, kebangkitan Tuhan dalam hidupku. Senang tiasa. Every day. Jadi tidak ada bagian hidup yang rohannya tidak hidup, suruh aku. Gada. Tidak ada bagian membuat kita itu sulit sekali. Akhirnya kita kehilangan Tuhan nanti kalau udah senang kita lupa sama Tuhan kalau udah susah baru cari. Gak ada bagian itu, gak ada kamu saudaraku yang adalah daily life, everyday saudaraku. Can you do that? Rohani itu begitu saudaraku. Perjuarohnya sampai ke titik seperti itu. Jadi roh itu saudaraku dan diri ini api itu berkobar-kobar saudaraku, menyala-nyala tidak pernah padam saudara sekalian. Karena kita terlatih dengan cara seperti itu. Pikiran kita dilatih, kedekatan kita dengan Tuhan dilatih, kerohanian iman kita dilatih, di plus ditambah dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang hadapi yang wah-wah, yang bahaya itu tangan Tuhan sudah bekerja, menolong sangat banyak seraku. Begitu. Tuhan adalah gembala yang baik. Saya ingin loh khotbah seri keduanya seraku mengejutkan alam rohanimu, suraku. Membuat you terhanyak sebentar. Saya nggak kena kepikir loh, Pak, selama itu yang begitu, Pak. Saya pikir Natal ya Natal. Kalau ada orang khotbah Natal, tiba-tiba khotbah tentang Yesus dan Salib, saya bingung, Pak. Apa pendetanya? Nggak ngerti ya, suraku. Nah, suraku. Bukan itu. Bukan itu, suraku. Tapi hari ini, seri kedua, silakan you dengar berapa kali. You menyimak dengan baik, surah sekalian. Ia akan melihat sesuatu yang sangat berbeda dalam rohani ini, saudara aku. Ini penghujung tahun. Dunia sudah tua, saudara sekalian. Tuhan Yesus pun sudah mau datang. Tapi mari kita belajar punya kerohanian yang makin lebang hidup. Ingat kalimat saya, saudara aku. Badan ini, fisik ini, boleh tambah lama, tambah tua. Pasti, saudara aku. Tapi rohani, tambah lama, dia harus tambah naik, saudara aku. Fisik menurun, tapi rohani makin lama, makin naik makin naik kelas aku. Karena dengan lamanya kita hidup bergaul dengan Tuhan, dalam semua realita kehidupan kita, saudaraku, kita makin menemukan Tuhan yang hidup itu, saudaraku. Dengan segala karyanya. Saya tidak tahu apa yang kamu hadapi di penghujung tahun ini, saudaraku. Mungkin di penghujung tahun ini kamu kehilangan pekerjaan. Kehilangan anak. Kehilangan istri kali. Atau suami. Suami kehilangan penghasilan, kehilangan profesi, atau you kacau sekali. No way for you to go. No way for you to do. You don't know what to do. Kau tidak tahu mau buat apa. Tapi khotbah hari surahku akan menciptakan bagian dimensi rohani you untuk melihat bagaimana sulitnya dunia ini Tuhan masih menyediakan jalan buat you. He will make a way. He will make a way. Dia akan membuat jalan buat you, saudaraku. Hanya dibutuhkan kemampuanmu untuk menyerap dengan baik maksud dan rencana Tuhan, saudara sekalian. Saudara yang ada di kota-kota di luar negeri, mungkin waktu itu subuh, saat seperti ini subuh, pagi atau malam. Atau saudara yang ada di kota-kota di Asia, saudara yang ada di Indonesia, saudaraku. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Tidak mudah untuk menyimak, tapi perlu direnungkan lebih mendalam, saudaraku. Akan mengubah banyak hal dalam hidup ini, surah aku. Akan changing your mind, changing your heart, surah aku. Melihat semua hal dengan cara yang berbeda. Dengan perspektif kacamata yang berbeda, surah aku. Dan aku menemukan Tuhan yang hidup itu ada di situ, saudara sekalian. Boleh kita tundukkan kepala kita berdoa sebentar. Saudara, kau tundukkan kepalamu sebentar coba lihat sejarah hidupmu dalam hal kerohanian. Selama ini rohanimu hidupnya seperti apa? Perjalanannya. Kalau susah saja baru cari Tuhan ya. Kalau sudah nangis baru berlutut ya. Kalau senang masa rohani sepele ya. Atau coba pelan-pelannya menyimak. Kalau sehat ya makasih, makasih Tuhan. Kalau sakit mulai marah, tanya sama Tuhan, kok aku sakit? Begitu ya. Kalau dunia penuh sukacita, engkau senang. Banyak untung, banyak omset, you senang. Tapi ketika COVID begini, keadaan menjadi susah, you mulai mempertanyakan Tuhan ya. You mulai meragukan penyertaan Tuhan ya. Di mana integratif thinkingmu? Di mana you punya faith in Christ? Di mana you punya Christian worldview? Di mana you punya intimasi with God? Coba jawab Tuhan tiga pertanyaan ini. Saudara yang duduk sendirian di kamar, merenungkan nasib kenapa seperti ini. Saudara yang sedang mendengar di kantor pakai earphone dalam kondisi kerja yang cukup mengecewakan, gaji pun sudah dipotong setengah. Kau dengar firman ini, kau simak baik-baik. sore yang dengan keluarga besar di rumah, lagi ikuti ibadah ini seraku. Serama menyimak dengan teliti. Lihat itu cucu, itu anak, itu suami, itu istri, itu menantu, ada di situ. Tuhan kumpulkan. Bukankah itu suatu cara kerja Tuhan yang luar biasa? Engkau yang kecewa banyak hal, kehilangan banyak hal, mungkin kehilangan harta, harga diri, kehilangan orang yang kamu kasih, mungkin itu kematian, suraku, karena COVID atau karena penyakit lain, karena atau karena orang yang kamu kasih itu udah hari tua, memang sudah tidak bisa lagi, harus pulang kepada sang pencipta. Kehilangan-kehilangan yang kamu alami, apakah membuat kamu lebih dekat dengan Tuhan atau membuat kamu kecewa? Coba jawab saya di penghujung tahun ini suraku lebih kurang 20 hari kita akan melewati tahun ini sebentar ia akan lewat tapi masalahnya adalah mampu nggak engkau menyerap makna dari tahun ini suraku zaman covid ini untuk memperkaya kerohanianmu pengalamanmu dengan Tuhan pengenalanmu dengan Tuhan sehingga engkau memperoleh suatu kekuatan rohani yang kuat seraku untuk mengarungi hidup yang selanjutnya di tahun 2021. Persiapkan dirimu di penghujung tahun ini dengan rohani yang baik sambil kamu merayakan Natal dan tahun baru. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan Yesus, urapi setiap kami dengan rohmu yang kudus. Roh Tuhan bekerja di dalam hati dalam pikiran kami. Dengan firman yang kami dengar. Kami tahu manusia tidak akan mampu. Hanya roh Tuhan yang menghidupkan. Hanya roh Tuhan yang mengajar. Hanya roh Tuhan yang mendidik. Supaya kami lebih mengenal akan Yesus Juru Selamat kami. Supaya rohani kami hidup bukan saja untuk besok. Bukan saja untuk hari ini. Bukan saja untuk hari-hari tertentu. Untuk Natal, Jumat Agung, Pasca. Tapi rohani kami boleh hidup every day, setiap hari kami boleh berpikir integratif melihat semua karyamu Tuhan dalam satu kesatuan. Kami sedang menunggu Engkau datang kembali Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari-hari yang Kau beri. Terima kasih untuk sukacita yang Kamu beri. Terima kasih untuk semua bahagia dan berkat yang Kau beri. Dan terima kasih untuk air mata, kesulitan, tantangan, pergumulan yang berat. Thank you Lord Jesus. Karena kami tahu Hidup yang Tuhan anugerahkan adalah hidup yang untuk menjalani semua yang sudah tersedia di depan kami, Tuhan. Ajar kami tanpa ada keluhan, mengaruhi hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus, gembala kami yang baik. Kami jalan di belakang, gembala jalan di depan, kami ikut Tuhan. Berkati jemaat yang sudah mendengar sabdamu, Tuhan. Letakkan tanganmu di atas kepala mereka. Letakkan tanganmu di hati mereka. Teguhkan mereka mengaruhi hidup ini di dunia yang kejam dan pora-pora dari Tuhan kiranya nama Tuhan tetap dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin